kali ini saya akan camping malam ya di suasana hutan, dan hutan ini jauh dari perkampungan ya. Kebetulan saya di sini sendiri menunggu waktu sahur ya. Kita cari tempat yang nyaman ya buat nanti malam. Mungkin suasananya sedikit ini ya, habis hujan sih. Ikutin terus kegiatan camping hari ini ya. Jangan lupa dukung dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe. Kita siap bikin tenda ya. Lanjut. Siap bikin tenda ya, pasang. Semoga aja jangan sampai hujan lagi ya. Karena kalau hujan di sini suasananya hutan. Tenda sudah jadi, kita cek dulu lokasi ya. Kita cek lokasi perkampungan ya. Semoga aja tidak sampai ada penampakan atau yang mengganggu ya, babi hutan masuk ke tenda saya ya. Dan itu lokasi tenda di sebelah sana ya, tenda saya sedikit gelap banget ya. Nah itu tenda saya. Nah ini tenda lokasinya. Nah waktunya istirahat dulu ya, kita nunggu waktu sahur. Kebetulan ini perbekalan udah siap, ada kuah, ada roti, ada ini ya, kompor buat masak air nanti malam. Kita tidur dulu ya, istirahat. Ada bayangan binatang apa ya? Kayak ada binatang ya, kayak bayangan hitam ya. Saya jadi kurang ini ya, kurang fokus ya, takut ada apa-apa ya. Mohon maaf, nanti dilanjut lagi ya lain kali, karena ada sosok bayangan hitam kayaknya binatang ini ya, karena kata warga takut ada binatang buas ya. Kita beres-beres dulu, saya kurang tenang. Mungkin kita lanjut lain kali ya, mohon maaf tidak bisa dilanjut karena ada sedikit ini ya. Kita beres-beres dulu. Kayak
tadinya mau sampai pagi ya di sini, tapi berhubung suasananya mencekam, kita beresin dulu. Tuh, baru jam 12:30 udah ada bunyi ayam. Nah, ini tadi saya sudah siap-siap nunggu sahur tadinya ya di sini ya. Tapi berhubung saya mendapati ada bayangan kayak binatang buas ya. Takutnya ada babi hutan, katanya warga di sini bilang kalau malam suka ada babi keliaran ya. Tetapi babi yang merusak tanaman ya. Nah, ini lokasi hutannya ya. Nah, ini lokasi hutan yang sangat angker ya. Lokasi hutannya, dan saya ini di tengah-tengah perhutanan ya. Mohon maaf tidak jadi sampai subuh ya, karena saya sendiri takut ada apa-apa ya, dan di sini masih rimbun ya, tuh habis hujan. Terima kasih buat sahabatku yang selalu mengikuti kegiatan camping saya. Jangan lupa dukung dengan cara di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali dilanjut ya. Nah, ini lokasi hutannya ya.